Pada musim haji tahun 2022 ini, Kementerian Agama Kabupaten Batanghari memastikan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Batanghari menuju Tanah Suci Mekah akan dilakukan pada 26 Juni 2022 mendatang. Menindaklanjuti persiapan ibadah haji di tahun 2022 ini, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji saat ini sudah mulai rampung, khususnya di wilayah Kabupaten Batanghari. Bahkan Kementerian Agama setempat telah memastikan keberangkatan jamaah dari Jambi menuju ke Jeddah, Arab Saudi akan dilakukan pada 26 Juni mendatang. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Helmi, mengatakan jadwal keberangkatan telah ditentukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, di mana pada tanggal 25 Juni 2022, para jamaah akan diberangkatkan menuju Jambi yang nantinya akan bermalam di asrama haji untuk mengikuti proses one-stop service seperti pemberian biaya hidup dan lain sebagainya. Sementara itu juga diharapkan para jamaah nantinya untuk dapat selalu menjaga kesehatan jelang keberangkatan hingga menjalani ibadah haji nantinya. Insya Allah pemberangkatan jamaah haji kita dari Batanghari rencana tanggal 25 pagi. Jadi pelepasan dari rumah dinas itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, bergerak sampai terima di asrama haji itu pukul 13 siang tanggal 25 Juni hari Sabtu. Kemudian tanggal 26 jemaah haji sekitar jam 9 itu berangkat ke Batam. Selanjutnya jam 12:30 siang langsung berangkat ke Jeddah. Tanggal 26 hari Minggunya. Nah, ini proses yang akan dijalani lagi apa nih, Bang? Untuk jemaah sendiri. Jamaah sendiri kalau di kesehatan meningitis sudah, vaksin sudah, tinggal sekarang karena persyaratan pemberangkatan jamaah haji itu harus PCR. Rencana kita itu tanggal 21, rencana dari Dinas Kesehatan tanggal 21 akan diadakan pengambilan sampel untuk PCR bertempat di BP PAUD. Jody Firdaus, Jek TV, melaporkan.